guys, kita ini kedatangan paket plot benang. Bahasa Inggrisnya tuh naon tah? Gitulah, Kathleen. Ini apa? Sipatan. Sipatan kalau dulu sipatan tuh dari kayu ya. Dikasih tinta tarik aja gitu kan. Udah pakai kayak gini, guys. Penasaran kita? Kita buka. Tintanya serbuk ya. Serbuk, guys. Mana mau lihat? Nanti serbuk. Sipatan plot benang biasa digunakan untuk mengukur bidang yang ingin dilihat kelurusannya. Dengan tinta kapur biru membuat jelas garis pada bidang yang kita intasi sebelumnya. Panjang tali 30 meter disertai dengan tinta warna 100 gram. Perhatian, penggunaan perkakas dapat menjadi berbahaya. Selalu hati-hati dan tetap jauhkan dari anak-anak. Tolong baca kita. Oh iya. Oh ini guys, ini talinya di dalam ya. Mana mau yang kok itu? Ini taruhnya di dimana sih? Oke, kita coba guys. Oke. Nah ini buat kayak ini loh, timbangan air, kayak nanti digantungin di benang. Pengganti waterpass laser ini pakai benang ini, pakai ini. Nantilah kita akan tes. Oke. Kita buka ininya. Cuma segini. Buka ininya. Taburin. Nah, udah. Tutup lagi. Simpan. Tutup ya. Jangan lupa ditutup. Kocok-kocok. Kocok gini. Udah. Guys. Nah, lumayan. Oke. Nah, fungsi ini. Sini loh. Digulung aja. Tinggal kita gulung. Praktis. Oke. Sekian review kali ini sipatan benang merek Nankai. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment.